Kan guru sangka ini akhirnya diceritakan kepada orang. Kalau tidak betul fitnah, kalau betul gibah. Gibah itu menceritakan orang. Menggunjing. Meskipun itu benar. Apalagi kalau fitnah. Fitnah itu menceritakan kejelekan orang yang tidak betul. Nah ini kebalikannya dengan gibah. Gibah itu betul, tapi diceritakan juga tidak boleh. Kalau dia tidak suka orang yang diceritakan. Kalau fitnah tidak betul, lebih kejam lagi itu fitnah. Bahaya itu kalau fitnah. Lebih kejam dari pembunuhan. Intinya kita pelajari dulu, jangan langsung dipercaya, karena belum tentu benar. Apalagi kita dengar-dengar, tidak saksikan langsung, dosa besar. Sebenarnya betul itu yang diceritakan. Hikmahnya itu buruk. Iba itu adanya betul tetapi tidak bagus. Makanya dilarang agama. Rasul itu pernah dapat laporan salah satu sahabat yang melakukan kesalahan. Betul itu yang dilaporkan. Rasul mendapat berita seperti itu, langsung dia sampaikan. Kenapa berita seperti ini kau sampaikan kepada saya? Karena hukum agama itu, hukum syariah itu harus dijalankan Rasul. Jadi orang yang dilaporkan ini hukumannya itu tangan, tidak salah, tangan. Terpaksa ini tangannya harus dipotong. Pada sahabat juga ini, karena Rasul itu kalau sudah dapat laporan seperti itu tidak bisa, dia harus jalankan itu hukum itu. Sedih Rasul juga ini, dia menghukum sahabatnya ini. Cuma hukum harus dijalankan kalau Rasul itu. Potong tangan, terpaksa dipotong tangan. Padahal sebenarnya Rasul tidak tega itu. Kok cerita saya di luar ya, maka saya suka karena kau kasih pahlam. Itu tadi cucunya Rasul itu malah dibawakan hadiah itu orang cerita dia itu. Ya, karena terima kasih kamu telah kasih saya pahlamu. Jadi nanti habis pahlamu itu kalau suka cerita orang. Sudah mau masuk surga tapi ada orang yang tuntut ya. Ah, dulu dia sering cerita saya itu ya Allah. Akhirnya diambil pahalanya. Akhirnya dia habis pahalanya. Masih ada orang nuntut dosanya. Orang yang itu diambil. Akhirnya tidak masuk surga, lagi masuk neraka. Habis pahalanya. Itu yang dikatakan orang bangkok. Masuk Rasulullah itu. Ya, artinya ini saya ingatkan semua supaya kita tahu dan jangan lakukan lagi. Makanya belajar agama ini penting ini. Dunia akhirat. Yang dimain-main karena akan diintai kisah pertanggungjawaban, bukan di akhirat saja, di kubur saja orang sudah ditanya, apalagi di akhirat. Di akhirat itu orang dihisap, diadili. Maka setiap habis sholat mintalah supaya kita masuk surga tanpa hisap. Jadi sebagai itu, sebagai siraman rohani untuk bahan renungan bagi kita semua.